Sedemela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini aku ada jadwal medical dan habis medical aku mau jalan-jalan, teman-teman. Sekarang aku sudah misah sama temanku, teman-teman. Katanya yang satunya tadi itu mau ke rumah saudaranya, jadinya misah sama aku. Dan aku lanjut mau menelusuri pasar sore daerah Sinchutoven ini, teman-teman. Aku jalan-jalan sendirian saja, berani kok. Kita jalan-jalan ke pasar tradisional, teman-teman. Alhamdulillah di Taiwan sudah diumumkan bebas dari corona, teman-teman. Dan mungkin pelan-pelan pasar-pasar akan padat kembali pengunjungnya. Di pasar ini komplit, teman-teman. Ada masakan masih mentah, ada masakan yang sudah matang seperti ini. Tergantung teman-teman, kalau semangat masak ya beli saja yang mentah dibawa pulang dimasak. Kalau males masak ya beli saja dari sini, masakannya sudah matang. Pasar daerah Doven ini khusus dibuka pada sore hari, teman-teman, ya. Ya, sekitar jam 3 sore itu sudah mulai buka. Seperti sekarang ini. Kita jalan-jalan sampai mentok gang sana, teman-teman, ya. Pelan-pelan kita lihat-lihat jualan apa aja. Mungkin ada yang menarik, teman-teman, ya.
Oke, di sini masih ada penjual yang masih baru datang, mungkin masih menata dagangannya karena hari juga masih panas. Ada yang jualan di bawah. Ini ada yang jual jambu merah. Nenek, belanjaannya banyak amat, Nek. Oke, teman. Itu ada penjual apa ya? Aku tanya-tanya dulu ya. Ya.一个多少？一个三十五，三个一百，这边。三个一百。我们里面是包一整个鸡蛋，还有猪肉的。啊，猪肉的。对啊。那猪肉不能吃，对啊。哈哈，哎，你里面是甜的。没有没有，我们都咸。啊，没有猪肉。啊，没关系。哇， teman-teman, ternyata dalamnya itu satu butir telur dan ada daging babinya. Jadi aku nggak jadi beli deh. Karena kita nggak boleh makan daging babi. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut terus jalan-jalannya, teman-teman. Di sini ada penjual kacang cermin, teman-teman. Wah, hari ini cuacanya panas banget, teman-teman. Oh ya, di situ ada penjual baju. Nanti kita lihat jualan baju apa ya. Ternyata jual baju ini, teman-teman, kesukaannya para wanita. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Lihatlah, semakin sore semakin bertambah lagi pengunjungnya, teman-teman. Ini penjual minuman segar. Teman-teman, di sini ada juga penjual selimut. Harga murah. Harganya murah-murah. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita ke sebelah sini ya. Kita nanti akan masuk di salah satu gang. Mana ya gangnya? Kita lewat sini ya, teman-teman. Di dalam sini masih banyak lagi, teman-teman, penjualnya. Ini ada penjual babi, daging babi, dan ini ada apa ya? Mentok. Ini ada bebek. Di dalam sini banyak, teman-teman, makanannya sudah matang yang sangat bikin kita bisa ngiler lihatnya. Yuk, kita jalan ke sebelah sana. Di sini ada penjual panggang bebek. Dan ada daging mentah. Di sini ada apa ya? Semacam bakso-baksoan gitu. Nah, ini yang bikin ngiler, teman-teman. Lihat. Wah, bikin kita ngiler. Aku nggak tahu piringnya dijual berapa. Kita lihat-lihat aja ya. Di sini komplit ada, teman-teman. Ada ceker ayam, ceker lunak. Wah, ini ceker lunak.
lanjut ke gang satunya, teman-teman. Kita belok di sini. Tuh, rame banget, bikin penasaran penjual apa itu. Wah, ternyata penjual goreng, ada ayam goreng, ikan goreng, sosis goreng. Pantesan rame banget. Oh, penjualnya sampai sibuk melayani sayap goreng. Iya, Bapak. Bersin, bersin. Jangan sampai corona ya, Pak. Penjualnya sibuk banget melayani. Oke, teman-teman. Kayaknya di sini ada salah satu penjual es pasah. Mana ya? Aku cari dulu ya. Wah, ternyata tutup, teman-teman. Tutup, tutup. Aduh, capek, teman-teman. Ini barang belanja aku. Akhirnya aku masuk di salah satu minimarket, beli puding sama minuman, ngedem di dalam sini sambil menghitung mobil lewat. Capek kakiku, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya penelusuran pasar tradisional daerah Dauphin. Sampai jumpa. Terima kasih.